Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asma Indonesia, salam literasi. Kembali lagi dengan kita di Bincang Aswajanesia. Oke, ya. Kali ini kita akan membahas masalah orang yang puasa itu menghargai orang yang tidak puasa atau sebaliknya. Nah, itu kita akan bahas dengan saudara atau sahabat Muhammad Ulfi Fadli yang hari ini kelihatan pucat banget ini, Mas. Iya, kan sudah masuk ke hari keempat puasa ya ini. Ya, oke, gitu ya. Ya, jadi sahabat-sahabat Indonesia, banyak sekali terlintas di benak khalayak gitu ya, terkait masalah kita yang puasa itu menghargai orang yang tidak puasa, atau mereka orang yang tidak puasa itu harus menghargai kita. Nah, ini bagaimana sih pembahasannya? Nah, langsung kita tanyakan kepada sahabat Ulfi Fadli. Ini bagaimana, Mas? Lebih baik itu kita yang puasa itu dihargai atau kita yang menghargai, Mas? Seperti itu. Iya, ya. Itu gimana, Mas? Ya, terima kasih. Jadi itu dari satu persatu ya, jangan okay, langsung dua-dua. Keras, Mas. Ya, nanti kalau dua-dua kalau bersamaan tidak bisa memahami. Oke. Yang pertama kita yang ini puasa enggak? Ini puasa enggak? Wah, ya pasti lah. Nah, puasa. Kita sebagai orang yang beriman harus berpuasa. Yeah. Dan sekarang sudah masuk di bulan puasa juga, kita berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Oke. Okay. Seperti itu yang pertama, karena kalau misalkan kita mempunyai keluarga yang kebetulan itu adik kita sendiri atau ibu kita sendiri yang kebetulan lagi head, itu kan juga makan ya di rumah, nggak harus mengikuti puasa. Iya, nggak harus puasa, dan makannya itu nggak harus di kamar. Artinya ya makan di ruang tamu atau di rumah di meja makan. Oke. Yang pasti menghormati seperti itu. Siap. Jadi kita sebagai berpuasa juga harus menghormati yang tidak puasa. Begitu juga sebaliknya, sekarang kita masuk ke yang tidak puasa. Sekarang yang tidak puasa juga harus tahu diri seperti itu. Artinya tahu harus diri. Harus balance. Jangan terus seenaknya sendiri. Artinya kita juga ketika mempunyai saudara ataupun adik kita yang perempuan itu juga kita kasih tahu lah agar makannya hati-hati. Jangan sampai makan di warung tetangga yang kebetulan buka. Misalkan ada ya, kalau di desa nggak mungkin sih, tapi kalau di kota juga nggak menutup kemungkinan juga bisa kan makan di situ. Tetapi kalau musim sekarang kan warung-warung pada sepi, Mas. Nah, itu jadi, Mas, itu gimana itu, Mas? Karena kan gini, ketika kita bahas masalah warung, tentunya kan itu sebagai mata pencaharian. Dan itu sebagai tanggung jawab orang tua untuk nanti menghidupi keluarganya. Bagi yang bapak keluarganya, nanti bagi yang ibu juga tentunya itu membantu membantu penghasilan, pemasukan bagi kepala keluarganya. Nah, itu gimana, Mas? Karena terkait dengan bulan puasa ini, ketika mereka tutup ya, bagaimana mereka mau memberi nafkah? Ya, gitu, Mas. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di bulan puasa itu ada resep, Mas. Oh, gimana, Mas? Ya, resepnya, ini Mas? Ada resep. Resep di bulan puasa. Kalau orang yang berjualan, artinya berjualan makanan ya, dalam arti waktu, itu bisa buka ketika sore. Menjelang buka. Dan di situ, insya Allah, kita sebagai umat Islam juga percaya bahwa Allah akan mencukupi ketika kita mau berikhtiar dan berusaha di situ. Artinya juga tidak menutup kemungkinan orang yang bukanya sore atau menjelang buka puasa itu juga mendapat penghasilan. Begitu juga nanti sampai setelah maghrib, bahkan nanti setelah sholat tarawih buka lagi gitu, itu kan juga nggak masalah. Cuma mengganti jam, siangnya bisa digunakan untuk istirahat, digunakan untuk bersantai bersama keluarga seperti itu. Nah, kemudian ketika itu, Mas, ada statement atau ada pernyataan yang bahwa wah bulan puasa warung tutup, itu gimana, Mas? Menurut jenengan itu baik atau buruk atau bagaimana? Ya, jadi kalau menurut saya itu benar sih secara syariat, secara syariat benar. Tetapi kita kan hidup dalam masyarakat istilahnya heterogen. Di Indonesia sendiri, di Indonesia kan heterogen. Tidak semua masyarakatnya beragama Islam dan tidak semuanya itu penduduk setempat situ. Artinya
ketika di desa oke lah nggak masalah, di desa di kampung nggak masalah, tetapi ketika di kota itu kan kemungkinan ada yang namanya musafir, iya, pasti. Ada yang ibu-ibu mungkin menyusui atau ya apa? Menyusui yang sedang tidak puasa, artinya di situ sah-sah saja, nggak masalah ketika buka, tetapi yang berpuasa jangan sampai masuk warung situ. Jangan sampai sama itu, semua. Iya. Oke, okay. Ya jadi gitu sahabat Aswaja Desia, terkait masalah kita yang puasa itu harus dihormati atau menghormati. Nah tentunya tadi sudah dibahas oleh sahabat Ulfi ya. Jadi pada intinya kita harus saling menghargai, kita harus seimbang, kita yang puasa juga harus menghargai mereka yang tidak puasa. Betul, betul. Dan yang apa yang mereka yang tidak puasa ya tahu diri. Ya tahu diri lah, iya, intinya itu. Tahu diri. Sehingga kita tidak ada kata menjustifikasi bagi mereka yang tidak puasa. Wah, ini kok seperti itu tidak menghargai yo. Kita sendiri juga harus menghargai mereka. Kan kita juga enggak tahu madorot atau halangan apa sehingga mereka tidak puasa dia gitu ya, puasa, Mas ya. Seperti itu, ya, tadi udah dijelaskan juga, ada yang musafir, ada yang ibu sedang hamil atau yang sedang haid. Iya, ada sedang haid. Tentunya ada banyak sekali masalah-masalah yang di situ itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan puasa. Jadi gitu sahabat Aswad Janesia, terkait pembahasan kita hari ini, tetap semangat puasa, jangan sampai batal, dan tetap saling menghargai kepada orang yang tidak puasa, dan jangan mengharapkan kita untuk dihargai gitu ya, karena lebih baik menghargai daripada dihargai. Masuk. Oke, cukup sekian sahabat Aswad Janesia. Salam Aswad Janesia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.